Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Wawan Gipsum. Untuk kali ini kita akan membuat tangga ya dengan model letter U, letter U semi ini ya, V ke U. Oke, setelah semuanya kita timbang ya untuk rata-rata ketinggian, tinggal kita bagi. Oke, ini untuk mempermudah ini ya. Mempermudah ukuran. Oke, langsung kita garis ya. Untuk lebih nyatanya kita gunakan kapur tulis. Biar lebih mudah nantinya ya dalam pembagian. Rotom-rotom sini sebuah garis. Guys. Oke, karena kita tidak menggunakan timbangan yang menggunakan laser, kita gunakan manual saja ya, seperti ini selang timbangnya. Udah, nah. Apa dorong? Ini sebagai patokan ya, patokan tinggi rendahnya ini. Oke, bagian sini ya. Biar kita nggak ribet dalam pengukurannya, kita kan seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita bagi ini ya. Lokasi tentukan dulu ya. 330. Oh ya, ini karena kita buat lebar 90 ya. Jadi kita ambil bordes dulu. Lebar bordes 90 cm. Oke ya. 90 cm untuk bordesnya. Bordes 90. Di sini juga kita ambil 90 cm. Ya. 90 cm untuk bordesnya. Nah, ini ukuran 180, tinggal kita bagi dua ya. 90 cm. Ini 180. Bagi dua, kita buat 90 cm. Yes. Oke, setelah semua ketemu tinggal kita bagi untuk anak tangganya. Ini kita mau buat request dari tuan rumah ya. Minta ukuran 20x30. 20x30. Yuk. 20x30 kita buat 8 anak tangga ya, berarti 7 untuk bawahnya, berarti 2 meter 40. Nah, masih tetap di sini selisih sedikit ini ya, nggak apa-apa. Nah, setelah 14 bagi 2 ya. Oke. Kita ukur dulu dari lantai titik nolnya. Ini 1 meter. Ini lantai nolnya nantinya ya. Tes. Tinggal kita kasih paku ini nanti. Berarti kita ambil 1 meter untuk 7x2 14. 8 ya. 8x2. Ini kita tambahkan 1 meter tambah 60.
60 nya kok jauh ini ya. Ya. Nah, 16. Ini dari ujung sampai ke bodes tadinya 8 anak tangga. 8 anak tangga dikali 2 8 16. Ya, ini tadi udah tambah 60 cm 160. Ini 1 meter ke bawah. 60 cm untuk bodes. Bodes naik 20 cm lagi. Ini ke 20 kita buat bodes kipas ini ya. Bodes kipas sini. 60. Oke. Ini ke atas 20 lagi sini ya. 20 cm. Oke. Ini ya. Dan selangannya sini tetap 20, berarti ini diambilnya 1 meter. Elisa. 1 meter. Dari aslang timbang ya. 1 meter. Ini bodes pertama. Untuk bodes keduanya tambah lagi 20 cm. 20 cm bodes kedua ini ya. Berarti ini ambilnya 120. Oke, kemudian untuk yang ujungnya. Yang ujungnya kita ukur 120 cm. Dari aslang timbang. 120 cm ya. 120. Oh ya, ini pas patokan ini. 120. Oke. Ini berarti 120 juga ya. 120 cm. Sip. Tinggal kita tarik benang ya, kita pasang benang. Oh iya, bagian atas sudah kita pasang itu benangnya. Kita pasang benang. Oke, kita tarik dari atas ini. Kita pasang benang dulu. Dari atas menuju ke bodes tengah ini. Bodes pertama dari lantai duanya. Terus kesini pasangnya juga. Menuju bodes pertama dari atas. Oke. Ini untuk bodes kedua dari atas. Jika dari bawah, ini bodes pertama. Oke. Pasang di sini. Ini yang sudah kita tandain tadi ya. Tinggal kita pasang paku-pakunya. Seperti ini. Oh ya, ini mundur 2 cm untuk pasangan keramiknya nanti. 2 cm ke belakang ya. Ini. 2 cm ke belakang. Oke, dan di sini juga. Berarti ini mundur 2 cm ini. Ini ke belakang 2 cm. Pasangan keramik. Oke, siap ya. Kita pasang benangnya. Oke.
ini benang sebagai patokan nantinya ya, tingkat kemiringan juga as anak tangganya. Oke, ternyata ini sekian ya. Miring tes ini ke bordes 1. Menuju ke sini. Oke. Oke. Ini yang tadi mundur 2 cm ini ya. 2 cm dari S. Sebagai pasang tralik. Oke, dan jangan lupa di sini juga dipasang mundur 2 cm ini ya, dari ujung temboknya. Seperti ini untuk pasangan keramik nantinya. Kita masukkan. Cus. Sip. Tinggal kita buat pula anak tangganya ya. Kita gambar menggunakan kapur ya. Oke, sekarang lanjut kita ke pembuatan pula ke anak tangganya ya. Dapat mau seperti ini ya. Ini ukuran 20 kali 30 ini permintaan dari tuan rumah ini, 20 30. Oke, ini ya. Untuk pertama-tama dibuat mundur ya, dari as ujung mundur 2 cm untuk nantinya pasangan keramik ini. Yes, dibuat mundur 2 cm. Oke. Tempat pertama. Kedua. Mudah-mudahan ini pas nanti ketemunya ya. Oke. Patah, Bang. Ini biar lebih nyata aja. Jika kita menggunakan spidol nanti di gambar kurang jelas ya. Nanti kita gunakan kapur tulis. Oh, ini kurang mundur sedikit ini ya. Ya, ini masih sesuai dengan tadi ya. Ukuran selang timbang ketemunya di sini. Pengambilan 1 meter ini ya. Sampai bordes ditambah 60. Tuh.
Oh, ternyata pas sekali ini ya dengan gambaran kita rencana pengukuran sesuai ini. Oke. Ini dari bawah sampai ke bordes pertama ini ya. Bordes pertama ini. Oke. Tes, habis kapur. Oke. Ini ke potensinya ya. Tes untuk gambarnya seperti ini. Dan ini nanti kita pangkas bordes kipas ya ke sini ya untuk menyesuaikan ruangan biar cukupnya. Bordes ini ke sini ya. Wah, temboknya belum jadi ini. Sini. Oke, ini untuk meluruskan aja biar kelihatan di gambarnya. Sekian ya. Tes ini sampai ke sini dan kita buat benang ini bordes satu. Oke, untuk bordes kedua ini, terus bordes dua. Oke ya. Bordes satu, bordes kedua ya. Kita ambil kapur lagi habis ini. Ini pakai kapur ajaib. Rupanya kita naik lagi. Oh, ini rupanya yang untuk ke duanya ini agak beda ukurannya, ini sedikit selisih ini ya. Kita paskan dengan ukuran ruangan aja, ini kita sesuaikan. Ini tidak sampai 30 untuk ukuran sininya. Oke, cara seperti ini hanya untuk mempermudah itu ya, teman-teman yang ingin membuat anak tangga, khususnya bagi pemula ini. Kalau udah senior udah nggak usah dikasih sekat seperti ini, sudah ada. Langsung bisa dibuat anak tangga. Ini hanyalah untuk mempermudah untuk dipahami bagi teman-teman yang masih istilahnya belajar ya. Oke. Kita ambil tangga lagi ini, nggak cukup. Oke. Seperti ini udah bisa belum? Seperti ini apanya? Lanjut bos.
Oke, mungkin ini di video kurang jelas mungkin ya, tapi ya mudah-mudahan sudah cukup ini buat buat dipraktekkan ya. Oke. Untuk anak tangga ini terakhirnya. Terakhir. Wah, nggak bisa ini ya. Oke, ini sampai polnya ya untuk anak tangga terakhirnya. Biasa buat tanggungan. Skala ukuran kurang pas kita matikan di ujung seperti ini. Ini di paling ujung hanya dapat 15 cm ya ketinggiannya ya. Oke, begitulah cara penyekatannya. Ini adalah hanya untuk mempermudah ini sebenarnya. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman senior itu nggak perlu dibuat seperti ini. Langsung tarik benang, pasang rangka itu langsung bisa. Cuma ini hanya untuk apa ya istilahnya? Kita tutorial untuk para teman-teman pemula untuk lebih mudah untuk dipahami dan ditirunya agar cepat mudeng gitu. Oke, seperti ini ukuran 20 untuk tingginya dan untuk datarnya ini 30 cm karena ini request dari tuan rumah dan juga pernah melihat antara di toko itu ada keramik ya, ukuran 20 khusus tangga ya dan 30, makanya kita mereka minta dengan ukuran sekian 20 kali 30 cm. Oke, mudah-mudahan nah, teman-teman yang ingin belajar itu bisa mudah untuk memahaminya ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, sekian dulu untuk pembuatan polanya ya, untuk teknik dasar pembuatan tangga. Mungkin ya, bisa disimak video pembuatan rangka backstringnya nanti ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan.